Agung. Oke, oke. Okay, okay. Mobil murah ya, baru datang. Ini harganya kisaran 20-an, ya. Nah, kalau kemahalan dinego saja. Ya, kalau kemahalan nanti dinego. Di Prabu itu bisanya nego nanti wes terserah jenengan mau nego berapa, nanti disampaikan sama pimpinan kita. Okay. Ya. Oke. 20 jutaan, Pak Gus. 20 jutaan. Ini mobilnya enak, mesinnya masihnya. Coba test drive, test drive. No. Oke. Okay. Nah. 20 jutaan. Nah, seperti ini. Mobilnya ready, mau jalan. Is. Gimana gimana gimana? Rimnya kayak bis. Ya, set gitu bisa nyut gitu. Nyut. Oh, enak. Iya ya. Enak ya, Pak Agus? Enak, enak. Monggo buat yang berminat. Pak Agus, tadi sudah makan belum? Barusan sudah makan. Oh, yo ketok rusak lek nyetir. Nah. Iki lek gemadang enggak rusak, Pak Agus. Tapi enggak begitu berat kok. Oh, enggak begitu berat. Siap. Mesinnya juga masih. Tarik, sis. Ayo tarik. Nah. Mundur sih. Pak Agus, ini namanya mobil apa? Ini namanya Suzuki ya? Cherry Rail Fun. Tahunnya? Tahunnya. Tahun berapa tadi? 94. Iya, 94. Nah, 94. Rasa tahunnya Avanza 2016. Oke. Okay. Bener ini. Oke. Okay. Ngomong apa adanya, saya enggak dibuat-buat. Oke. Okay. Kapan mau naik? Iya. Kayak gini ya, Pak Agus ya? Iya. Iya. Oh iya, Pak Agus. Open dulu. Kita rasakan kaki-kakinya. Heeh. Gimana rasanya? Kakinya empuk kayak Innova, Mas. Oh, kayak Innova. Iya. Barang kile ditumpahi mesti menak ya, Pak Gus. Menak. Mas Andri. Barang kile ditumpahi mesti menak, Mas Andri. Menak. Menak, mbuh barang opo ra ro? Apa menek regane murah koyo ngene gitu. Nek abuhi murah-murah, Mas. Nek sing nek nek sing enak ambuame sampe sih ya enak lho, Pak Gus. Mas te pickup gawa iwak. Oh, bekas gawa iwak asin. Yo, nek iso aja timbas sik sing resik. Ben ndak mampu ambil. Iki takokane bose ae langsung, bose. Bos. Bos, bos. Nah, takokane Mas Dona. Nah, iki Mas Dona. Berapa Mas Dona harganya? 20-an ya, yo. Yo, 20-an. Iya. Ngene larang piye? Dinego. Ditekokne Mas Doni kok di sangsore apa sangsore. Nah, siap-siap. Siap-siap. Mbok bayar dhewe apa piye jane iki? Bahan pickup iki. Apa mbok bayar dhewe? Piro iki? 20 jutaan. Lah yo bahan pickup 2000 piro iki? 97. 97. Eh, 94. 94. Sayur. Nah, ini untuk main konsumen, mobil untuk anu ya, muat sayur bisa, muat penumpang banyak bisa, mau antar jemput anak sekolah juga bisa ya. Ini mobil harga kemarin berapa, Mas, di review? 20 jutaan. Teman-teman, 20 jutaan. Sekarang kita turun harga tinggal 10 jutaan ya. Ya, 10 jutaan. 10 jutaan adaannya berarti 10 ke atas, 20 ke bawah ya. Ya. Nah, kalau kemarin reviewnya 20 jutaan, sekarang kita turunkan. Ini pajak gimana, Mas? Pajak off. Pajak off, ya? Off 2022. Off 2022. Ini silakan. Untuk off-nya berapa nanti bisa difikan sama tim marketing ya. Ya. Nah, ini platnya G, tahunnya 9 berapa? 4. 94 ini Futura ya, bukan Cherry 10. Ini yang Cherry 1 berapa? 13 atau 15 cc ini. Ya sekitar itulah. 13 cc-nya 13. Nah, harganya murah cuma 10 jutaan ya. Ini kalau dipotong jadi pickup pelakunya juga banyak. Jadi beli ini juga insya Allah masih untung. Ini Mas, minusnya Mas. Nah, CT meletus-meletus. Nah, wajar jenenge mobil Gus Muno, Mas ya. Nah, jadi ekspektasinya jangan seperti mobil-mobil yang tahun muda. Pasti kalau mobil-mobil harga 10 jutaan, 20 jutaan, pasti ya ada aja minusnya. Dan kita enggak kita tutupi ya. Nah, kecuali kalau mobil-mobil muda seperti ini, Mas, itu Mas, ya, belakang-belakang kita itu. Nah, kalau mobil-mobil muda itu biasanya minim perawatan. Kalaupun ada perawatan ya enggak terlalu banyak ya. Namanya mobil bekas pasti ada, harus ada budget yang disiapkan untuk perawatan sedikit-sedikit seperti itu. Nah, kalau mobil-mobil seperti ini ya, kalau mesin insya Allah bandel. Mesin bagus, Mas, ya. Coba bodinya. Kata Pak Agus kemarin, Mas. Ya, mesin ini dari mana dapatnya kemarin? Kurang tahu. Dari luar kota yang jelas ya. Dari luar kota itu masih oke, masih sampai sini juga beres, tidak ada kendala. Berarti insya Allah mesinnya sehat. Nanti sebelum kita lepas juga kita siapkan dulu. Siap. Mesinnya, kayak kelistrikannya. Jadi biar selamat sampai tujuan dan siap pakai. Seperti itu. Oke, Mas. Kedatangan mobil, Mas. Nah, ini bukan sembarang mobil. Karena apa? Harganya murah meriah. Harganya cukup 13 juta. Ini baru datang. Ini yang antar Mas. Ini rumahnya mana, Mas? Sumoroto. Sumoroto, Sumoroto Ponorogo. Harganya cuma 13 juta. Ya.
langsung kita review di sampingnya yang punya ya, di sampingnya pemiliknya. Mas, mobilnya sehat enggak? Mesin-mesin lihat. Sehat. Kalau ke sarangan juga sehat. Sarangan juga sehat. Sarangan itu padahal jalannya gini loh ya, nanjak tapi kuat, berarti mobil mesinnya sehat. Ini langsung kita review sama pemiliknya, jadi tahu historinya mobil ya. Kalau selama ini enggak mogokan enggak, Mas, kira-kira? Enggak ya, aman ya? Interiornya Mas Agung ya. Kelihatkan interiornya. Mewah. Interiornya mewah, bener tahun tua tapi mewah. Bonus helm. Joki yo sik ori lho, Mas. Power steering ra, Mas? Power steering. Cat ini cantik, Mas. Cat tidak meletus-meletus. Ya. Kalau jenengan punya uang 10 jutaan, kira-kira pilih ini dapat akot atau itu untuk main konsumen ya. Atau dapat Cherry Futura, pilih mana? Ambulan enggak, ini untuk umat ya. Ambulan ini untuk umat, untuk warga sekitar Ponorogo Madiun yang mau pinjam silakan. Mau ngantar jenazah, mau ngantar warga sakit silakan ya. Nah, gratis, tidak ada pungutan biaya spacer pun. Ya, silakan. 10 jutaan pilih Accord atau Futura ya. Kalau ini netnya berapa? 13 juta, Mas ya. 13 juta saja. Ya, 13 juta. Ban-bannya juga masih tebel. Oke, silakan main konsumen datang ke Prabu Motor, dipilih unitnya. Itu, Mas. Lihatkan, Mas. Stok kita melimpah ya, harga 100 jutaan di belakangnya mobil sport ini. Mobil-mobil harga 100 jutaan, 200 jutaan ya. Silakan dipilih. Ya, untuk main konsumen di Prabu Motor, di Kerajaan Prabu Motor, mobil-mobil seperti ini banyak sekali stoknya ya. Di sana ya, main kameramen. Nah, ya toh, Mas. Ya. Stoknya yang Pajero-Pajero seperti ini masih dipakai setahun, 2 tahun, 5 tahunan jenis Pajero Fortuner banyak sekali sama Reborn ya. Kalau jenengan cari mobil Pajero, VRZ, Reborn, komplit ya di Prabu Motor. Sampai Zenik juga ada ya. Itu, Mas, Zenik, Mas. Nah, Zenik juga ada. Zenik kita ada beberapa unit juga yang keluaran-keluaran terbaru ya. Nah, jadi di Prabu Motor itu memang banyak mobil-mobil yang keluaran terbaru. Masih dipakai setahun, 2 tahun itu dijual. Nah, seperti itu ya. Kalau jenengan cari mobil seperti ini, Mas, ya, harga 10 jutaan kayak Cherry ini ya. Itu di Prabu Motor memang ya ada, tapi stoknya tidak banyak. Tapi kalau jenengan cari mobil-mobil seperti ini yang harga 100 ke atas, 200 ke atas sampai 500 jutaan, banyak sekali stoknya. Milih, menang milih. Karena apa, di Prabu Motor itu jumlah stok ada sekitar 1000 unit yang bisa jenengan pilih. Ya, mau cari yang harga 100-an, 200-an, 300-an, 500-an komplit. Nah, ini, Mas, Pajero, Mas. Kelihatan yang jelas. Daripada beli baru ini ya. Nah, ini Pajero yang terbaru. Yang model terbaru. Nah, ini yang jelas lebih murah 150 jutaan daripada beli baru. Warna putih ada, hitam ada, komplit ya. Ini yang Pajero seperti ini, Mas. Yang new model, yang 2021 ke atas, kita start dari 480-an harganya. Sampai 500 koma, tergantung dari kita dapatnya. Tergantung tahunnya juga. Ya jelas kalau yang model ini 2021 ke atas ya. Bukan yang 2016 ke atas, 21 ke atas. Harganya murah-murah di bawah harga pasar dengan bergaransi pastinya. Nah, ini, Mas, contoh, Mas. Harga 100 jutaan, Avanza. Nah, gudangnya di sana ya. Avanza di sana sama Wuling, Sigra, Calya. Kalau yang sana Innova, Mas. Gudang Innova di sana. Jadi kita sendiri-sendirikan. Ini karena tempatnya tidak muat aja yang ini. Oke, men konsumen silakan datang. Silakan dipilih mobil-mobil impian panjenengan. Solusi gagah, ya ta. Solusi mewah buat anak muda, bapak-bapak, sugar daddy, om-om, solusi kereng, solusi tambah ganteng. Nah, ini kita sepilah ya, kita sepilkan. Ini tahunnya 2022. Ini yang pasti ya, yang pasti lebih murah 70 juta daripada beli baru. Seperti apa kondisinya sini? Cek mulus, ini kan baru nyampe, belum ada konsumen yang lihat sama sekali. Monggo kalau ingin di DP online loh. Cek cetik. GR Sport loh. Nah, juru-juru ini, Pak. Morning. Iya, terusan ini. Ini didel apa orang? Gak bisa berkata-kata. Masalahnya memang barangnya ya tanpa cocot. Tanpa cacat. Kleru. Sorry. Tanpa cacat. Ya. Duh.
dari segi siku-siku seperti ini biasanya kan ada lecet-lecet. Ini alhamdulillah belum ada, men konsumen, ya masih bagus. Monggo yang di yang minat monggo atau yang tanya-tanya tentang harga tahun KM dan lain-lain, silahkan klik bio, pilih salah satu marketing kita ya. Untuk DP online caranya gimana, kredit caranya gimana, nanti semua bisa minta keterangan dari marketing kita yang ada WA-nya di bio ya, Mas Agung ya. Dan untuk mobil-mobil besar kita banyak. Dan untuk kita tersedia mobil-mobil ini, mobil-mobil besar banyak pilihan. Monggo untuk yang sudah punya waktu dan kira-kira sudah punya uang, masih kurang sidik wis ndang rene wis ya. Nggih Om, dari mana Om? Dari Gresik. Oh, dari Gresik. Moga boleh-boleh nggih, silakan. Oh, sampun dapat. Nggih, alhamdulillah. Ribon. Oh, nggih, ribon. Siap, nggih, terima kasih. Mobil gedine. Ngene iki lho bapak. Ora kakan. Berarti bapak itu anu, bukan pemain kendang ya? Bukan. Oh, nek pemain kendang biasanya tukune iki anu, leren tong ngitung-ngitung, ngitung-ngitung. Bapak berarti langsung tes anu beli. Sun, Pak. Bae. Ora-ora jare. Bae, Bae enggak mau viral, Bae. Padahal wis oleh, Bang. Wis dapat sama aku. Iki tunggal-tunggale. Oh, nah, di sini ya. Mobil-mobil kita banyak sekali. Oh iya, main konsumen di pembeli. Dan perlu Anda ketahui bahwa bulan Agustus kita ada surprise, surprise untuk satu mobil bagi main konsumen dan di pembeli yang beruntung. Ya, terima kasih. Main konsumen di pembeli. Jadi ini kita berada di Kerajaan Prabu Motor yang sisi selatan. Jadi mobil-mobil yang baru datang di sisi semua. Ya, ini ada Kijang Innova, ini ada Sigra, Avanza. Ini yang baru datang hari ini. Bahkan sore ini. Nah, ini ada kita sedan juga. Sedan kategori tahun pertengahan lah, tidak tua banget ya, tidak muda banget. Nah, ini Siti tapi Siti Maisaroh, tapi juga masih asik untuk di anu. Lah, ini juga R3. Ini ada Brio. Ini baru datang semua. Main konsumen. Maaf, kita anu aja, kita wis sak-sak ngene. Nah, ini kita ada sedan juga yang tergolong ini pada masanya ya udah mewah. Udah mewah. Ini biyen tumpakane Pak Camat pada saat itu ya. Paling tidak Camat. Ini kita bandrol dengan harga kira 10 jutaan ya. Nah. 10 jutaan aja main konsumen pembeli. 10 jutaan. Loh, kondisinya masih ini seperti ini, masih catnya ya gilap. Us mulus, kenapa kita antol pur. Nah, ya. Monggo untuk yang DP online, tadi kan motor sing gede putih kan ya wis iki wayahe, sing motor cilik sak duwite ya cilik, ya. Jadi biar terjangkau, biar semua pemirsa untuk sing duwite akeh ya oleh mobil, sing duwite cilik ya oleh mobil. Jadi Prabu menyediakan berbagai macam mobil dari mulai harga yang tipis banget sampai kuandel ini, ada semua. Ya, ini termasuk saya anggap yang harga tipis untuk konsumen pemula-pemula wis pantes lah dibangunin numpak motor ya, mengendap sepeda motor. Wis kita apa nih? Mobil muatan dah, Mas. Muatan lah, panen iki, Mas. Panen, Mas. Panen. Sing di moto apa, Mas? Kok gak ono, Mas? Gabah. Wis dimayit. Ora ono. Berapa harganya? Harganya ada yang 60 jutaan Grand Max. Loh, ini tahun piro, Mas? Tahun berapa? 2013. 2013. 2010 ke atas lah tentunya. Wih, ini Mas. Apa ya ini, Mas? Mungkin. Oh. 2013 harganya 70 bolong. 60 lebihnya enggak banyak, paling 60 jutaan. Nah, seperti itu. Grand Max, nek nggak usung nggak baik kan lagi musim panen toh, Mas. Oh iya ya. Konsumen kemau rene malah golek yo BMW kombi. Oh, golek kombi. Kombinasi. Apa, Mas? Hah? Kombinasi. Enak-enak. Golek usung-usung sing rapet. Oh, nek iki nggih anu iki. Kae. Rento. Oh, rento. Kotor. Oh, tuh yo ora kotor. Kang nek diumbah nek kotor. Wis ora perlu diumbah iki resik yo bro. Nah. Diamis ini iki, Mas. Piro, Mas, sing ngene iki, Mas? Ngene iki paling yo diangkat. Di bawah 100 lah. Di bawah 100, Mas, ini yo jauh toh. Yo. Iki Blinken kelasnya, cuma dia udah kita tambahi kursi. Kursi. Ini enggak ada kursi. Dingklik jane ini. Dingklik ke bahasa ndi? Wong biyen. Wong biyen. Oh, saiki yo kursi. Apa lincah? Kok orang itu bosan muka, Mas?
orang udeng belas ya. Iki main konsumen takono no. Bosone dingklik, bosone lincak, iki bosone wong endi? Mikir tok. Bosone dingklik iku main konsumen boso ngendi sampean jawab di komentar ya. Nanti dapat bonus dari Mas Agung. Bonus e apa? Bonus e mobil lek ngomong duit. Oh iya. Ya bener. Betul ya? Iya ya. Bener. Oke, siap.